Ini adalah kadal now. Kadal air ini cukup unik karena dia punya gelembung di bagian wajahnya yang kemungkinan berfungsi seperti tabung oksigen untuk bernafas di dalam air. Menurut ahli herpetologi dan peneliti Lindsay Swerp, kadal ini masuk ke dalam air untuk bersembunyi dari predator dalam waktu yang lama sekitar 16 menit. Kemudian kadal ini mengeluarkan gelembung dari hidungnya persis seperti manusia yang sedang menyelam dengan tabung oksigen. Swerp sendiri belum tahu bagaimana cara kadal ini bernafas, tapi dia punya teori sendiri tentang bagaimana anole bernafas di dalam air. Saya pikir kadal ini memiliki kantong-kantong udara yang ada di sekitar kepala dan tenggorokannya, dan keluar masuknya udara segar memungkinkan terjadi lewat kantong-kantong ini, kata Swerp. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar gelembung ini seperti tabung oksigen? Silakan tulis di kolom komentar.